Kenapa sih Nuk? Kok kamu malas-malas belajar? Iya wah, aku nggak suka pelajaran matematika. Hah? Emang kenapa sih Nuk? Gak bisa aku wah, susah banget. Alah, matematika di Indonesia itu paling gampang. Mau minum apa Pak Ito? Kopi satu. Ya. Ini Pak Ito. Beberapa hari ini kamu jualan rame. Iya. Makanya sekarang kok genit. Apa iya kok? Emang beda dengan negara lain? Oh iya, matematika di Australia itu susah banget. Loh, gimana sih kok? Kok bisa begitu? Masa sih? Sekarang kamu punya ilmu apa? Warung kamu kok rame kayak gitu beberapa hari ini? Ilmu apa ke Pak Item? Jangan gaptek-gaptek dong dari orang. Sombong amat. Tante, kopi itu bisa di-online kan? Oh. Iya nih, pakai online, pakai HP. Iya Nyol, matematikanya di Australia itu susah banget dicampur dengan bahasa Inggris. Yakin, susah banget. Matasan kok rame. Nah gini aja, sekarang saya bikin proyek di warung kamu. Alhamdulillah, mau kamu bangun warungku? Loh, bukan itu maksudku. Lalu apa? Wah, coba kamu buat kalimat dengan tata barangkali kecil. Pak Sumari beli kaset, batu dan kerikil. Sudah lo, apanya nyong? Palingannya sudah lo, sudah. Terus pada barangkalinya di mana? Yaitu pasir, kerikil dan batu. Maksudnya barangkali lo? Iya nyong, itu kan barangkali. Ada pasir, ada kerikil, ada batu, kadang-kadang ada pecahan kaca. Aduh. Tuh, di situ kan banyak motor. Daripada semrawut, saya mau parkir gitu. Lalu hasilnya bagi dua ya? No. Kok bisa? Ya bisa lah. Ini kan tempat saya. Ini umpama sekarang. Ya. Di situ cerita di situ ada warung, tapi kehilangan sepeda motor. Terus yang diminta ganti itu yang punya parkir, yang punya warung. Gimana? What?
Contoh, kamu ingat gak pesan Pak Guru, gak boleh besar kepala? Ya ingatlah. Wow, nanti kalau sudah besar dan sukses, jangan besar kepala ya, Wak. Iya, tenang pala pokoknya. Loh, kok bisa? Ya gak mau lah. Masa suruh ganti ini motor? Model aja cuma 2 juta, kok suruh ganti motor? Ya gak mau. Makanya itu saya yang parkir. Sebenarnya kamu malah ngasih saya tiap hari itu kopi satu. Kan aman situ, parkiran sepeda motor aman, di sini juga aman, kan Joe. Kopinya gratis. Sombong amat. Loh, kan sama-sama amannya aja toh. Tapi kan tetap bagi hasil. Loh, kalau ada hilangnya berarti enggak loh, Pak Guru melarang kita tidak boleh besar kepala. Ngerti lah. Apa coba? Jangan besar kepala, biar gak susah cari peci. Bukan itu maksudnya. Maksudnya enggak boleh sombong. Oh begitu. Tidak boleh sombong beli peci. Ah, kamu buat aku rosi aja. Apa? Emosi, ya itulah. Loh, kamu pilih yang mana? Kopi 2.000 apa ganti sepeda motor 12 juta? Wah? Pilih mana? Pilih kehilangan kopi 2.000 daripada ganti motor. Makanya kan enak ini. Yang di luar itu tertata rapi, yang beli itu nyaman, yang jualan juga oke, nyaman. Gitu ya? Iya. Nah, ya jangan kopi toh, kalau bisa ya dikasih jajan lah. Tapi satu saja ya, jangan banyak-banyak, nanti saya rugi. Oh no. Ya, udahlah. Gak apa-apa. Oke. Kopi dari mana itu? Kopi dari Toraja. Oh, makanya sampai sini sudah dingin. Iya iya kartu all action apa coba ngono no apa coba lama ya action sekarang iya mau action alhamdulillah mau pak. Mau kamu bangun warung? Enggak, beli. Beli. Kan. Kerem.